Tidak barang-barang. Mulai Ustaz ya, Ibu dan Dorotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ada lagi? Rekan-rekan. Dari Ustaz mana ya, Bu? Tiap minggu kita melaksanakan pengajian berikut mengundang rekan-rekan kita dan saudara-saudara kita. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan dengan ada pengajian ini berkat kita semua, baik keluarga kita, kita sendiri, tetangga kita semuanya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya layta qaumi wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min gundin minas sama'i wa ma kunna munzilin wa in kullun lamma jami'un ladayna sore, Bu Fitri bisa jelaskan Bu untuk kegiatan hari ini kenapa nih Bu? Selamat sore, hari ini kita melaksanakan pengajian rutin bersama anak yatim yang ada di lingkungan Sapas 21 Sukmajaya, Mas Angga. Untuk kegiatannya apa aja Bu? Untuk kegiatannya melaksanakan pengajian, terus minta mohon doa bersama supaya COVID-19 ini semoga cepat berlalu, biar masyarakat tidak susah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari, Mas Angga. Untuk pesan sendiri pada masyarakat, khususnya untuk lingkungan warga setelah Sapas di tengah pandemi ini, seperti apa pesannya? Untuk pesan saya, semoga masyarakat semuanya untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan untuk mentaati protokol kesehatan, biar tetap menjaga kesehatan.